Selamat pagi anak-anak. Hari ini ibu guru akan mengajari kalian untuk membaca dan menulis. Nah, sebelumnya anak-anak harus perhatikan posisi duduk ya. Nah, posisi duduk yang benar adalah badan kita harus tegak dan mata jangan terlalu dekat dengan meja ya. Nah, anak-anak sekarang ambil buku cetak bahasa Indonesia dan buka halaman 6. Sudah? Nah, sekarang kita baca dulu ya. Anda. A-N-A-N-D-A-D-A. Anda. Bunda. B-U-N-B-U-N-D-A-D-A. Bunda. Tenda. T-E-N-T-E-N-D-A-D-A. Tenda. Sandi. S-A-N-S-A-N-D-I-D. Sandi. Unta. U-N-U-N-T-A-T-A. Unta. Konde. K-O-N-K-O-N-D-E-D. Konde. Sunda. S-U-N-S-U-N-D-A-D-A. Sunda. Ronda. R-O-N-R-O-N-D-A-D-A. Ronda. Nah, anak-anak, sekarang kita mau menebalkan tulisan garis putus-putus berikut. Nah, sebelum mulai menulis, kita baca dulu ya. Anda, A-N-A-N-D-A-D-A, Anda. Bunda, B-U-N-B-U-N-D-A-D-A, Bunda. Tenda, T-E-N-T-E-N-D-A-D-A, Tenda. Sandi, S-A-N-S-A-N. D-I-D, Sandi. Unta, U-N-U-N-T-A-T-A, Unta. Konde, K-O-N-K-O-N-D-E-D, Konde. Sunda, S-U-N-S-U-N-D-A-D-A, Sunda. Ronda, R-O-N-R-O-N-D-A-D-A, Ronda. Nah, Nana sekarang ambil pensilnya. Nah, kita mulai menulis ya. A N An D Ada Anda. Nah, Nana kerjakan sampai selesai ya. Jangan lupa mengerjakan PR di rumah. Sampai jumpa.